Semoga orang-orang bisa kuat, terus bisa sabar, dan melewati cobaan-cobaan ini. Amin. Jumpa lagi di Gitaran Sore bersama Ralia dan oke, kita mau bawain lagu apa nih? Ini karena kayaknya banyak request juga ya. Banyak request lagunya The Massive. Iya dong. The Massive tuh siapa vokalisnya? Ayo. Ya Najib. Itu mah Radia yang ngomong. Ya, kalau Radia Ralia paling suka lagu apa? The Massive. Jangan menyerah. Kenapa? Karena lagunya? Karena lagunya cocok banget di situasi sekarang gitu, oh, Pak. Oh, karena pandemi ya? Iya. Jadi banyak orang yang harus dikasih semangat ya, Pak ya? Iya. Oke. Okay. Jadi sudah kita akan membawakan lagu yang banyak di request juga sama para netizen ya di kolom komentar ya. Ya, apa? Siap. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tidak lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Ralia punya harapan nggak buat orang-orang yang terdampak sakit ya? Pandemi? Terdampak COVID. Pandemi 19. Apa ya? Okay. Apa, Wai? Semoga orang-orang bisa kuat, terus bisa sabar, dan melewati cobaan-cobaan ini. Amin. Pokoknya semoga teman-teman semua bisa lebih kuat dan sabar ya. Dan kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu. Kita bisa balik lagi ya, Pak ya. Iya. Bisa balik lagi beraktivitas lagi. Iya, terus kalau ke mall enggak usah pakai nunjukin nunjukin apa? PCR lagi atau swab gitu ya. Biar bisa normal lagi. Enggak mau ke mall. Oh gitu, enggak usah.
Ya udah kita jajan aja lah, kalau enggak kalau mau beli-beli online aja lah ya. Iya, saya masih online masih. Tapi mudah-mudahan bisa balik lagi, karena pasti kan yang jualan di mall kan juga pengennya ada. Terus ada beli yang, makanan ada yang beli online. Juga, wai. Beli makanan online nyampenya 3 hari gitu. Ya enggak dong. Ya penting kita doain, wai. Wai, kita doain mudah-mudahan kita bisa nongkrong lagi di mall ya. Iya, bisa, bisa makan-makan, iya. Bisa main lagi. Dan yang teman-teman penting adalah yang bekerja di mall bisa dapat lagi pekerjaan. Kerjaan. Lagi. Iya. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat konten kita berdua di yang bernama Gitaran Sore bersama Rian dan Ralia. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen, dan juga kalian boleh request terus ya lagu, iya, mau lagu apa lagi yang mau kita bawain. Ini. Ya, di bawah ini komen. Ya.